kemudian PSA ketika ada tahun juga untuk penyakitnya mandi. Ya. Nah, kemudian semua kalau kerja ini perusahaan tidak mungkin ini yang ada di berita acara itu yang kerja dan fisik dan tadi kan ada pemeriksaan saksi dari direktur rumah sakit Undur selaku KPA sama saksi dari pengawas terungkap di sidang tadi bahwa memang diakui oleh saksi bahwa ada kelebihan pekerjaan setelah diputus kontrak 31 Desember itu ada kelebihan pekerjaan yang dinilaikan uangnya itu 1,1 miliar. Itu sudah diakui oleh para saksi. Dan dari pihak direktur rumah sakit selaku KPA itu mengakui bahwa dia ada menghentikan sementara pekerjaan tersebut karena ada laporan atau sanggahan dari peserta lelang yang lain. Sehingga terpotonglah 44 hari dari sanggahan. Seharusnya kami tadi menanyakan juga seharusnya PPK memberikan kompensasi terhadap penundaan tersebut. Faktanya PPK tidak memberikan kompensasi tersebut. Sehingga pekerjaan ini tidak diselesaikan karena ada potongan ditundanya pekerjaan. Karena ada laporan tersebut. Dan sekali lagi kami tegaskan bahwa pembayaran itu, sistem pembayarannya, begitu kontrak sudah dibayarkan 100%. Akan tetapi dengan jaminan. Setelah saya terima pekerjaan di tanggal 31, berapa kali saksi dipanggil dan diperiksa, itu tidak ada kerugian negara. Yang ada kami memberi kelebihan kepada negara. Masalah subkon sebenarnya itu bukan subkon, tapi mitra kerja. Nggak mungkin dong kita sendiri yang mengerjakan, kita pasti perlu mitra kerja yang lain untuk melakukan pekerjaan tersebut. Desember 2017 itu menghitung prestasi yang kami lakukan itu dinilai 5,3% dan dinilai 4,5 miliar. Sisanya kami kembalikan ke negara. Dan kelebihan kami 1,1 sampai detik ini tidak dibayarkan oleh negara. Oke, kita berharap uang itu akan dikembalikan enggak? Kami berharap kalau memang itu hak kami minta di. Untuk itu kami sekarang juga sudah gugat PPK dengan KPA selaku perpanjangan tangan dari negara untuk memberikan hak kami tersebut atas kelebihan pekerjaan kami yang kami lakukan. Kelebihan total uang yang kelebihan tadi berapa, Yu? 1,1 miliar 43 juta. Makasih, Yu. Kan jelas apa? Kalau Bapak itu sempat tadi ngomong kan terkait duit 2 juta. Duit itu kan bukan dari Junaidi, bukan dari PT Papon, atau dari dapat kasih di itu duit apa, kita juga tidak jelas. Tapi si Sokran tadi juga tidak menegaskan, tidak melihat dan dia tidak menegaskan adanya atau tidak untuk itu. Oke. Katanya dari dapat kasih ini kan apa ya, bukan yang membawa supplier dan yang memancang gitu. Mungkin duit ke Rohiman apa kita tidak tahu kan, dia ngajak ke Jakarta untuk melihat benar apa enggak ada si file. Oke, dari keterangan 4 saksi ini sendiri bagaimana, yuk, apakah itu memberatkan terdakwa kita atau bagaimana? Kalau menurut kami keterangan 4 saksi satu pun enggak ada yang memberatkan kerugian kami. Karena itu semua masalah administrasi. Kalau kerugian negara mungkin ada kesalahan pengertian masalah kerugian negara. Menurut salah satu dari APH tadi ya, itu dibayarkan 100%, padahal bukan. Itu cuma mekanisme pembayaran. Karena tahun DIPA-nya sudah berakhir, 2017 itu harus dikeluarkan dulu 100%, tapi tidak dibayarkan semua, ditahan kan. Sebab dengan istilahnya itu apa tuh, ya ditahan sebagai bank garansi. Okay. Jadi bank garansi itu kembalikan ke negara, dan itu ada bukti-bukti semua. Bukan masalah rugi atau tidak rugi, tapi ini mengenai siapa yang diperkaya. Kan unsurnya adalah memperkaya diri sendiri, orang lain, atau sebuah korporasi. Dalam hal ini perusahaan rugi kan, dan tidak ada orang yang diperkaya. Nah, mengenai yang tadi itu mengenai amplop, sudah jelas Sokran tidak melihat. Jadi dia berdasarkan KUHAP, keterangan saksi adalah keterangan yang disampaikan dalam persidangan, bukan di depan polisi atau di depan saksi.